Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khofifa Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, menyampaikan ucapan selamat Munas yang ke-9 bagi Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Tentu peran LDII dalam membangun kerukunan kehidupan intern dan antar umat beragama di negeri ini adalah sesuatu yang kita butuhkan. Bagaimana merajut harmoni di antara keberbedaan? Bagaimana menghadirkan Islam rahmatan lil alamin? Bagaimana kita menyemai kasih di antara yang satu dengan yang lain? Memberikan penguatan peran dalam kohesivitas sosial, kohesivitas keagamaan adalah sesuatu yang harus kita ikhtiarkan bersama. Mudah-mudahan Munas ke-9 LDII April tahun 2021 ini akan menghasilkan pikiran-pikiran produktif, konstruktif, dan terus akan meningkatkan bakti LDII untuk agama, nusa, dan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.